sejahtera penuh damai dan bahagia Pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali Tentunya dalam Manage Your Mind Kata kunci kita adalah Mind it's not everything Pikiran atau batin bukanlah segala-galanya But everything is from mind Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita So, jadi Manage Your Mind Kelola batinmu Baik, Nusyadama TV, untuk apa sebenarnya kita mengelola pikiran atau batin kita? Semua orang sepakat untuk bertujuan hidup berbahagia, damai dan bahagia. Dan untuk itu, maka kita perlu mengenali diri kita sendiri. Perlu mengenali hukum-hukum Allah atau hukum-hukum alam atau hukum-hukum Allah. Dan kemudian kita bisa hidup di dalamnya, dalam uh, patuh kepada hukum dan sistemnya. Jadi tentunya kalau bermain game itu kita tahu gitu ya uh, sistemnya atau hukum yang ada di situ baik pemirsa Dama TV pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita dalam suatu <coughs> tema mengasihi sesama kita akan kenalan dengan beliau beliau adalah pendeta David Tobing berasal dari JKI Yehova Rapa Ministry yang berada di Jalan Kalimantan nomor 68 Kota Malang. Kita sapa beliau. Apa kabar, Pak David? Baik, Musada. Baik, pemirsa. Iya. Dama TV. Mau nggak silakan disapa dulu nih pemirsa. <laughs> <laughs> ya, selamat siang pemirsa Dama TV dimanapun berada. Kiranya pada hari ini damai selalu ada di hati kita semua. Amin, 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 <laughs> gitu ya. Baik, Pak David, ini iya, uh, kalau kalau nggak salah dengar beli uh, penyedia dari FKAUB. Apa ya. itu FKAUB itu? Jadi FKAUB itu singkatan dari Forum He -he. Komunikasi Antar Umat Beragama Bu Sada. Jadi ya, ya. Uh, di Malang ini sudah berdiri mulai tahun 98 Jadi oh. faktor pencetusnya itu adalah ketika ada kasus pertikaian lintas agama di mm -hmm. Jawa Timur khususnya di kota Situbondo. Apa ini berada di Jawa Timur? H Hanya di Jawa Timur? Uh, dulunya memang ada di mana-mana di beberapa kota dan memang FKAUB ini sudah pernah menjadi inspirasi terbentuknya FKAUB, FKAUB di kota-kota lain hmm. dari beberapa kota pernah ada datang ke kota Malang untuk berstudy banding begitu untuk melakukan forum komunikasi di kotanya masing-masing di dalam lintas agama busada hmm. itu sudah terjadi beberapa kali di kota Malang oke okay, tujuannya apa? kemudian mm -mm. Ee, problema apa sebenarnya yang telah di yang terjadi di masyarakat dan kemudian bisa dirukunkan. Jadi tujuannya adalah tagline-nya dari FKAUB itu adalah merajut persaudaraan sejati. Hmm. Artinya kata merajut itu kan menghubungkan. Terkadang-kadang isu agama ini kan sangat gampang sekali untuk dibenturkan. Ya. Sehingga dalam beberapa kasus terjadi eh miskomunikasi atau terjadi sebuah benturan antar agama di satu tempat. Dan ketika hal ini terjadi, beberapa waktu yang lalu berat pada kes-kes khusus di mana FKAUB turun tapi pendekatannya adalah pendekatan kultural. Jadi pendekatan yang tadi kita bahas tentang kasih itu tadi. Pemahaman bahwa kita hidup di negara berbineka, pemahaman bahwa kita hidup rukun bersama, pemahaman bahwa di negara ini kebebasan beragama itu sangat didukung sekali Bu Sada. Sehingga diharapkan dengan pemahaman-pemahaman masukan yang kita berikan, itu bisa memberikan damai di hati mereka. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi kekerasan hati, tapi bisa saling menerima. Dan puji Tuhan, sejak FKAUB berdiri di Malang, di Kota Malang, khususnya, sudah beberapa kes-kes yang kita tangani dan kita berhasil untuk memberikan satu kedamaian, kesejukan, dan mereda pertikaian yang ada Bu Sada. Ya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Bahkan di dalam kehidupan berumah tangga yang cuma dua orang aja bisa berbeda. Bisa berbeda. Bertengkar bisa lagi. Bisa bertikai. <laughs> Padahal setiap hari Betul. apalagi yang sebenarnya antar agama seperti itu. Iya, Pak David. Hmm. Kalau dilihat dari benturan-benturan yang terjadi ya. itu karena ketidakmengertian atau tak kenal itu tadi Betul atau ada kepentingan-kepentingan yang yang saya melihat, Bu Sada, persentasenya sih ada semua yang tadi Bu Sada sebutkan itu ada persentase. Tapi yang paling besar sebenarnya adalah kurang pemahaman hmm. antar satu agama dengan agama yang lain atau antar agama di dalam agamanya sendirian Betul. begitu di dalam. Betul. Jadi kurang pemahaman saja, kurang mengertilah, sehingga FKAUB beberapa waktu yang lalu pernah mengadakan sebuah program kerja yaitu tukar mimbar istilahnya. Oke, okay. jadi di tempatnya orang Kristen He -he. yang disampaikan adalah tentang apa itu Islam. Ya, 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 Nah, di tempatnya Islam di masjid atau di sebuah sekretariat itu yang dibahas adalah apa itu Buddha kan gitu ya. Uh -huh. Jadi ketika terjadi pengertian ini, terjadi pemahaman ini, terjadi satu saling keterbukaan ini biar kita mengerti, oh tujuannya ternyata ini tuh. Oh, tujuannya ini, tujuannya ini, tujuannya ini. Jadi ketika terjadi pemahaman satu sama lain, terjadi komunikasi istilahnya satu sama lain akhirnya mengerti, oh ternyata tidak ada maksud jahat tidak ada rasa uh, iri satu sama lain kadang-kadang uh, rumah ibadah yang berdekatan itu itu juga menjadi problema kan begitu problema antar satu sama lain. Jadi ketika terjadi pemahaman, oh ternyata di Islam itu sholatnya sekian waktu, lima waktu. Oh di Kristen hari besarnya itu hari Minggu. Berarti mereka harus persiapan. Berarti kalau hari Minggu kita memberikan kesempatan. Kalau ini kita memberi kesempatan. Nah ketika terjadi pemahaman ini, banyak kasus-kasus yang bisa terselesaikan dengan baik dengan komunikasi dengan sebuah pemahaman yang baru baru mengerti oh ternyata Buddha begini oh Hindu ternyata begitu kan begitu ya jadi saling mengerti ini yang akhirnya membuat kita saling bisa menerima perbedaan satu sama lain sama kayak rumah tangga tadi bu yeah. oh istri saya cerewet oh suami saya begini kalau saling terbuka saling mengerti yeah, satu yeah. sama lain kita bisa mencarikan jalan keluarnya semua bisa dengan komunikasi dengan uh, sikap hati yang dingin dengan yeah. Ya. kedamaian, dengan ketenangan, itu banyak kok jalan-jalan keluar, without out, we out. Tapi kalau sudah ada sebuah paradigma yang jelek, sebuah emosi yang meletup-letup, akhirnya kita gelap mata begitu. Jadi kita nggak bisa melihat, yang akhirnya adalah benturan-benturan yang terjadi. Iya, benar ya. Luar biasa, saya berikan tepuk <laughs> tangan untuk malam terutama. <laughs> Ternyata malam yang mulai ya. Mulai. mulai. Keren ya. Mulai. Nah. Saya mau tanya Pak David nih. Kalau ya. dari namanya Tobing ini dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi <laughs> bisa terdampar di Kota Malang Baik. Nih, ada cerita ini. Oke. Okay. Okay. Jadi saya kuliah di Institut Teknologi Nasional Malang. Oh, Oke, okay. 96 Teknik in, Industri. Oke. Okay. Kemudian saya selesai kuliah tahun 2000. Mm -hmm. Nah, kemudian Cinlok, oh, cinta lokasi. Arem Anita. Arem Anita ini. Bukan, Bukan jadi dia? ada pendatang juga dari Tulungagung gitu oh, ya, kuliah iya, di ITN, iya. adik tingkat. Okay. Ya. Jadi waktu OSPEK, waktu di kampus itu kan ada persekutuan mahasiswa Kristen, PMK ITN itu, ketemu sekali, dua kali, tiga kali, kok mungkin ada, apa, kayak setrum-setrumnya gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk menjalin hubungan dan komitmen kami waktu itu memang saya nggak pulang ke Malang eh ke Medan dia nggak pulang ke Telung Agung, kita di tengah-tengah di saja gitu ya? mana kita ketemu dan memang di Malang kami akhirnya bisa berkarya kemudian di tahun 2015 ada sebuah panggilan buat saya secara khusus untuk uh, memberi diri lebih banyak lagi untuk Tuhan dalam pelayanan kependetaan saya sehingga eh, 2016 saya ditahbiskan menjadi pendeta sampai sekarang ini hampir tiga tahun lebih untuk melayani Tuhan sepenuh hati dan sepenuh waktu saya sepenuh waktu terus teknik industrinya kemana uh, tuh sudah saya praktekkan sejak tahun 2000 sampai 2015, Bu Jadi <laughs> 15 tahun sudah saya praktekkan di dunia marketplace. Begitu saya sudah bekerja 15 tahun, dan ya, ada memang sedikit, ya istilahnya namanya misteri ilahi, ya misterinya Tuhan, dimana di satu momen memang saya harus menyerah kepada panggilan itu. Memang, ya namanya pilihan, hmm. memang kita nggak tahu, ya itu kedaulatannya Tuhan, Bu Jadi saya juga nggak berpikir harus jadi pendeta. Saya berpikir bagaimana menghasilkan uang yang banyak ya. untuk menolong pelayanan, artinya menolong orang-orang yang membutuhkan, kan begitu. Tapi ya mungkin jalan saya bukan jalannya Tuhan gitu ya. Artinya maunya saya bukan maunya Tuhan. Memang 2014-2015 itu terjadi sebuah transisi yang luar biasa yang waktu itu membuat saya nggak ada pilihan. Memang untuk tidak mengeraskan hati untuk memberi diri saya di masa mudanya saya. Banyak teman-teman yang bilang memang waktu itu suatu kebodohan karena di puncak karir saya saya harus melepaskan semua itu. Apa ada nilai-nilai e, kejujuran yang diuji di situ? Di Semuanya di dalam, bisnis, dan di dalam melayani Tuhan kan harus ada jujur, murni, tulus, mas. Kok berseberangan gitu ya? Ternyata ya, ya. Mungkin orang yang pernah bisnis mungkin mengerti ya, <laughs> gitu ya. <laughs> ya, ya, ya. ya, ya. Mungkin, tidak ada ketenangan ya. Betul. Ada ketenangan mungkin 15 ya. tahun itu terlalu banyak lah hitam putih yang harus saya jalani sehingga memang Tuhan tidak mengizinkan saya untuk lebih dalam di sana, gitu ya. Oke. Jadi harus berhenti memang, Bu Sada, karena saya melihat memang eh, kehidupan yang saya jalani selama bekerja waktu itu memang tidaklah terlalu putih banget ya, 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 ya. tidak murni ya tidak itu, murni. itu menjadi sebuah pertentangan betul pada tidak damai itu ya. Ya. Tidak dan damai. itu membuat ada satu konteks saya tidak bisa lagi untuk meneruskan ya, ya 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 oke jadi kekayaan hati sekarang yang lebih utama jangan baik. dijawab dulu baik pemirsa Dama tv uh, inilah uh, dari pendeta david tentang uh, perjalanan dan kisah uh, hidup beliau dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana Baik pemirsa Nama TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan uh, bersama narasumber kita tamu kita yang luar biasa dari FKAUB Forum Kerjasama Antar Umat Beragama. Komunikasi. Oh, komunikasi ya. Forum, Forum komunikasi, komunikasi antar umat beragama, beragama di Malang. dari Kota Malang. Dan kita berbincang dengan Pendeta David hmm. Tobing. Dari hmm. JKI Yehova, Rafa, Minis, terus belum tanya yang ini. <laughs> nih. ini tadi nih, oke, okay. transisi menjadi uh, seseorang yang iya. istilahnya mengejar uh, kejaran dunia, tahta, tahta, wanita, Wanitilah. cinta. <laughs> itu kan, Kok ya? tahu banget, bu. <laughs> <laughs> Kita sudah menjalani <laughs> juga, Pak. Jadi, iya, kemudian iya. tidak menemukan iya. kedamaian iya. ya, ternyata apa ya, iya. kalau kita pikir-pikir ya. Seles. Jadi sekarang, Pak, Okay. Apakah Pak David merasa jauh-jauh lebih berbahagia? Hmm. Lebih damai mungkin? Jadi, dulu itu kan hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Yeah. Dan apalagi bidang kerja yang saya tekuni selama 15 tahun itu adalah bidang kerja yang betul-betul tidak bisa putih 100%. Tanpa harus ada hitam-hitamnya kan begitu. Yeah. Dan itu kadang-kadang hati nurani manusia kan ada bu. Yeah. Ketika merubah hitam menjadi putih saya senang sekali. Artinya di mana kebaikan bisa saya terapkan di tengah-tengah kegelapan. Tapi hati nurani saya akan menjadi tidak tenang ketika yang putih harus saya hitamkan. Karena harus berbicara tentang bagaimana orang lain juga diamankan atau disenangkan atau dibahagiakan kan. Bu. Ketidakjujuran. Nah, itu yang membuat hati nurani berbicara. Makanya, saya sangat setuju kalau dibilang Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa hati nurani. Hati nurani itu pasti ada, hanya kadang-kadang bagaimana kita merespon hati nurani kita atau mengeraskan hati kita dengan hati nurani kita. Nah, akhirnya, ketika semakin bertumpuk-tumpuk ini. Ya. Yang saya jalani sekian belas tahun ini, sampai di dalam posisi top management, saya pimpinan puncak di sebuah perusahaan yang akhirnya hitamnya tambah banyak, kan? Gitu ya, yang uh. tidak lagi bisa saya handle. Yang tadi dibilang segitiga maut itu tadi, <laughs> ya, akhirnya ya. saya harus memilih keluarga istri yang sudah saya sangat cintai, kenal sejak dulu, kemudian anak-anak, kemudian... Ya, saya harus memilih antara keluarga rumah tangga atau saya harus memilih dunia yang penuh dengan tawaran ini ya, penuh dengan kegiuran iya <laughs> <laughs> iya ya, pak ya iya kan pak iya. penuh dengan kegiuran gitu nikmat ya. tapi bukan sesuatu yang sejati Dia... iya ya, betul gitu, jadi kan? kemerlapan saja ya jadi kalau istilahnya orang coklat itu manis enak di lidah enak di mulut tapi merusak gigi dan meningkatkan kadar gula darah kan itu awalnya enak lihat coklat tapi keseringkali melihat obat kita antipati karena pahit tapi membuat kita harus sembuh ya obat itu sadar jadi waktu itu saya sudah di posisi dua digit per bulan sudah posisi dua digit per bulan jadi Gaji itu nggak lagi satu digit, sudah dua angkanya sudah dua itu. Dan waktu itu harus saya tinggalkan semua, artinya tidak lagi memakan coklat itu terlalu banyak karena kata orang tua kalau coklatnya terlalu banyak gigi jadi ompong kan <laughs> kesehatan <laughs> jadi terganggu. Ya pilih obat gitu ya pilih obat dan sembuhlah. Jadi tidak tidak harus uang itu jawaban segala galanya. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman. Um, uang itu adalah hamba yang baik tapi tuan yang buruk ya. Jadi dia ketika menjadi hamba kita dia baik bisa kita atur Tapi kalau dia menjadi tuan hancur semuanya Dan saya Lebih buruk. cenderung ke keserakahan ya Betul. Orang dari... lebay, lebay, lebay nih kalau zaman sekarang Betul, jadi kita lebih cenderung ketika uang itu memperbudak kita nggak pernah ada cukupnya Bu Sada Gak pernah ada cukupnya hari ini sudah dapat segini pengen dapat segini dapat segini dapat segini tapi di dalam mendapatkan ini kita seringkali menginjak orang lain menyikut orang lain hukum kita putar balikan dan tidak ada lagi kedamaian di hati gitu tidak ada jadi artinya sesuatu itu membuat kita akhirnya menjadi buta gitu ya lupa istri lupa anak lupa agama lupa ibadah ya. aduh dulu ke gereja jarang kan aduh, aduh ya memang tidak gitu ya? dan kosong bu empty ya. memang karena saya baru memahami ketika manusia diciptakan ada satu ruang di hati kita yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun selain Tuhan saya baru mengerti makanya dulu saya tidak mengerti dan tidak tahu apa jawaban kenapa Elvis Presley yang begitu terkenal bisa mati narkoba Michael Jackson yang begitu terkenal kaya raya mati karena ini ternyata baru saya menemukan jawabannya ketika di puncak kejayaan saya itu ternyata di atas bukit itu, di atas gunung itu kita sendirian, sendirian ya? kita sendiri, gitu. hampa ternyata kembali makan tempe tahu dengan anak istri itu lebih, gitu. <laughs> dengerin, lebih dengerin, nikmat dengerin, dengerin, dengerin ya. <laughs> lebih nikmat saya, maaf bu, dibilang goblok tolong beko berintis karir sejak saya lulus saya lulus dengan IPK kumlaut, empat, tiga tahun 8 bulan saya selakan serata satu saya saya meniti 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 dapat fee dari A dapat fee dari si B dapat sogokan dari si C dapat semua tapi betul orang Jawa bilang mertua saya bilang fit inget nak uang setan dimakan dedemit gitu ya Wow, Untung punya mertua ya. itu Jawa ya, ada gak? Kan? Gak dapat apa-apa, Bu. Kosong memang, jadi dunia nggak bisa membeli itu. Saya baru merasakan itu, jadi baru saya rasakan bahwa ada satu ruang di hati kita yang kalau anak-anak sekolah minggu di gereja itu nyanyi, kita itu hidup itu kayak donat, Bu. Donat itu kosong di tengah-tengah, tanpa Tuhan, dan itu baru saya menyadari. Jadi ketika saya menemukan Tuhan di dalam hidup saya dan Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan Hidup saya memang tidak sekaya dulu Tapi saya bersyukur Bu Sada hidup saya sekarang ini pas-pasan Saya pas butuh Pas butuh oh, Iya Enak toh? Enak Sesuatu yang tidak pernah saya alami dulu Dulu saya kerja baru dapat duit sekarang saya nggak kerja dapat duit saya kemarin cerita simple aja Bu Sada. Saya bilang ke anak saya, Pak saya mau rekreasi saya liburan nih. Ya sudahlah, nanti tanggal satu aja kita berangkat. Kami berangkat tanggal satu, kami beli bensin di sebuah pom begitu. Karena saya tidak pegang uang cash, saya ambil ke ATM, saya kaget. Saldo ini lonjakannya luar biasa. Saldo ini lonjakannya luar biasa. Ternyata? Saya telepon orang yang transfer itu, Bapak transfer ke saya. Iya, Pak. Buat apa? Buat liburan tahun baru. <laughs> jadi ketika saya pas butuh liburan tahun baru, <laughs> saya ada duit. Siapakah beliau ini? Ada, Mr. Exa. <laughs> Exa yang sudah berada di jalan yang benar juga. Iya, jadi salah satu teman di FKAUB sendiri. Oke. Okay. Jadi salah jadi satu Jadi nyambungin frekuensi ya, begitu kita iya. niat tuh langsung Tuan terus. pakai. Nah. Ya, itulah kemurnian. Jadi kemurnian hati. Saya khotbah di sebuah hotel. Saya bilang istri saya jemput Nah mereka jemput bilang begini berdua nih anak saya yang bersar sama istri saya naik mobil lewat Ciliwung nanti papa pulang pelayanan kita beli pisah anak saya bilang begini kalau saya mah pisahnya yang rasa sosis istri saya bilang aku nggak mau sosis aku mau rasa apa dia minta satu rasa gitu ya nah ketika saya selesai dari hotel mereka jemput saya dikasih kotak gede besar kotaknya gitu ya dari hotel ini saya kasih ke anak saya dan dibuka, ya pisah. Jadi fayakun, <tuk> katanya terjadi ya, terjadilah. Itu Tuhan bu, Yes, itu Tuhan. Jadi saya bisa menikmati hidup ini, saya bisa menikmati. Dulu saya makan ini kolesterol 400, gula <tuk> darah sekian. Waduh, jadi penyakit. Pusing lagi ya, pusing. Duit buat berobat. Buat berobat. Jadi itu tadi uang setan makan de demi tidak ada kepuasan. Sekarang saya difonis sakit ITP tahun 2014 sakit darah. Saya punya jadi karena mungkin dosa ini udah bertumpuk-tumpuk. Nah ini masuk lebih dalam lagi. 2014 saya difonis ITP oleh penyakit. Jadi sel darah merah saya trombosit itu dimakan ilmun imun. Jadi ada kesalahan sistem di, di dalam tubuh saya. Dokter cuma fonis saya enam bulan pusada. Dokter cuma fonis saya enam bulan aduh Pak David ini langka ini. Jadi trombosit saya Bu Sada itu ndak ndak banyak. Jadi saya duduk dengan Bu Sada ini trombosit saya itu cuma 57.000 dari batas minimum 150 sampai 450. Jadi kalau dunia medis bilang di bawah 100.000 itu bisa mimisan, bisa gusi berdarah dan lain-lain. Saya khotbah kemana mana dengan trombosit saya minus 60 70%. Dan kalau orang dunia yang belum ikut Tuhan pasti bilang begini selesai sudah bahkan saya 2014 sudah bilang ke istri saya siap-siap jadi janda kan begitu ya mm -hmm. cari aja pengganti gua iya, <laughs> <laughs> <iu>. saya, <cuk Fine> <sudah, cuk Fine> saya sudah si bilang istri saya begitu siap-siap jadi janda saya bilang ke anak-anak saya sudah peluk anak saya, udah nggak usah tangisin papa asuransimu di ini, asuransimu dana pendidikan ini udah jadi asuransi papa jiwa mati udah ada, jadi nanti asuransi ini pakein aja saya udah buat kayak siap -siap gitu siap-siap tapi, ketika kembali kepada Tuhan, itu tadi, Bu, ada apa yang tidak bisa dibeli oleh uang? Tuhan bisa sediakan manusia, nggak bisa beli nyawa, Tuhan bisa kasih nyawa hidup. Manusia nggak bisa beli damai, Tuhan bisa kasih damai. Manusia bisa beli obat, Tuhan bisa kasih kesehatan. Dokter bilang begini ke saya, fit lu kok nggak mati-mati sih? <laughs> ya. <laughs> yang saya jawab yang mati duluan. <laughs> saya, saya juga bingung. Ya, ya. Suster bilang begini, Pak, ini SOP-nya ya, apa itu SOP? Dikasih gledean, dikasih ini, kenapa? Karena dari labo laboratorium, salah satu laboratorium yang saya pakai, kirim data nih, bapak trombosisnya tiga ribu. Emang kalau tiga ribu kenapa? kenapa? Lemas, ah. ndak? Anak saya nomor satu ajak saya lomba lari ke atas ke, ke panti Nirmala lantai 4 itu, ayo lomba lari itu. Loh ini harus dipakai, enggak. Kalau gitu ibu, dok suster aja yang tidur, saya yang dorong kan gitu. Karena saya masih bisa, enggak, enggak, enggak masalah. Jadi kadang-kadang ketika itu tadi, mengasihi Tuhan, ikut Tuhan yang benar sesuai dengan apa yang kita percaya dalam kitab suci kita. Maka saya menemukan satu kesimpulan bahwa apa yang tidak bisa dibeli oleh dunia Tuhan bisa kasih bahkan nyawa kehidupan yang sudah difonis mati pun bisa hidup ketika Tuhan sudah ya. berkanda jadi ya. mengacu kepada hukum Tuhan ya. hukum tabur tuai bagi, bagi siapa yang menanam tidak ya. akan menuai Betul. kita nggak bisa mengelak lah Betul. bersembunyi di lubang cacing pun nggak bisa tetapi Mungkin kalau saya lihat hmm. di di masa-masa tahun berapa Pak jadi pendeta Pak David? 2015. 2014 2015, 2015. Transisi 5 ya tahun inilah ya. Pak David sudah mm -hmm. menanam Betul. juga biji kebajikan ya yang kemudian <laughs> akhirnya berbuah juga di gitu, Pak. Dila, berbuah. ini ini berbuah ini berbuah <laughs> juga <Yeah. ini>, gitu. <laughs> jadi jadi mungkin ya kalau yeah. secara mengacu kepada hukum kemurnian ini hukum keadilan. <laughs> Betul. Seperti itu Pak David. Terus bagaimana Pak David menjalani hidup dengan uh, penuh kasih? Bagaimana sebenarnya mengasihi sesama itu? Jadi, mau malah... Oke, okay, sebentar. Eh, okay. Jangan dijawab dulu. <laughs> Saya sudah di sama produser. Baik, kita akan masuk di dalam segmentasi kasih. Jangan kemana-mana, karena pembicaraan semakin seru. Jangan kemana-mana. Baik, Musyadama TV, yeah. uh, apa kabar uh, Anda yang berada di luar kota, di luar Malang Raya, mungkin di Kediri, di Jombang, di Madiun, Bahkan yang bisa melihat streaming kami, Doma TV, Anda bisa lihat alamatnya di sini dan uh, kita bisa uh, berinteraksi dari seluruh dunia. Baik, uh, kita lanjutkan yeah. dengan mengasihi tadi Pak. Apa sih yang disebut mengasihi sesama yeah. manusia? Apakah di sebelum lima tahun ini kasihnya tipis mm -mm. banget? Mm -mm. Apa yang di sini sekarang uh, Bapak merasa yeah. lebih bagaimana? Baik. Jadi eh, maaf Bu. Sada, jadi satu ayat yang saya mau sampaikan kepada pemirsa dan kepada kita semua tentang arti kasih dan itu yang mengubah pola pola hidup saya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini dari 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 Alkitab yang saya ambil apa itu kasih. Jadi eh, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus dan hari ini menjadi acuan saya adalah bahwa dari 1 Korintus 13 ayat keempat Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ketika saya menemukan arti ini tahun 2014, apa itu kasih? Ini mengubah kehidupan saya. Jadi mengubah lifestyle saya. Kalau dulu saya sebagai manajer, saya bilang kepada tim saya, gimana target belum tercapai, Pak. kan begitu, kamu kerja model apa itu ya? Iya, Pak. Istri saya sakit, istilahnya gak peduli. Lu mau punya istri mati, matilah. Pokoknya, target perusahaan harus tercapai. Itu gaya saya, meja kerja tiga udah saya karate pecah patah gitu. Jadi meja kerja itu udah perasaan saya orang Batak temperamen. Uh, bu. emosi apalagi ya. Apalagi saya Batak asli gitu, BTL, Batak tembak langsung kan bu. Jadi <laughs> yeah. jadi ketika saya menjadi manajer, apalagi ketika saya jadi GM, waduh, ketika laporan enggak beres. Ini mau dipakai nih. Gimana? Proyek belum, Pak. Kenapa molor? Hujan, Pak. Kerja sampai jam 12 malam. "Gak ini pecatkan gitu. Itu tadi pemarah kasih itu tidak memarah kasih itu sabar menang waduh nggak ada sabar bu jadi harus kalau cek nih. laboratorium gitu ini udah flu flu turbo apa aja itu amplitudonya naik terus gitu tekanan darahnya Tular, naik terus biasa. betul itu, itu, dan itu saya alami gak ada yang normal lah pokoknya. Ya itu tensi saya 150 100, 110 tensi saya 150. sampai hari ini saya harus terapi obat tapi saya akhirnya tinggalkan obat karena waduh karena tensi itu pengaruh masa lalu. Nah, kembali tadi apa itu mengasihi manusia? Kalau kembali ke ayat tadi itu adalah perubahan hidup, ya, ya, ya. perubahan hidup saya, perubahan hidup kita kepada orang lain, cara pandang kita kepada orang lain, cara kita memperlakukan orang yang berbeda. Dulu istri saya saya telepon di mana mah di luar, ngapain? Ketemu teman pulang, selingkuh nanti kan begitu. Apalagi kemana mah? Ma? Gitu ya. Iya, kemana mah reuni? Ah reuni itu sumber Uh, CLBK. CLBK kan <laughs> itu reuni itu, cemburu. Nah, itu tadi kan ya, tidak cemburu. cemburu nah, ya. jadi ketika saya mengerti apa itu kasih, jadi jujur aja bu, waktu saya merenungkan apa itu kasih itu tadi, ternyata saya temukan satu Korintus 13 bahasa 4 sampai 8 ini, akhirnya cara hidup saya berubah. Saya tidak lagi terlalu protek terhadap istri, tidak lagi terlalu uh, istilahnya cemburu buta karena kasih itu cemburu percaya ada trust kan begitu kepada teman-teman yang nggak bayar hutang kalau dulu nggak bayar hutang tinggal telepon ini mau dibungkus atau mau di Anak mau diapain ya. kan begitu ya tinggal telepon banyak gitu ya nggak usah saya ini utang sekian ini udah lu ambil sekian gitu. Nah, kalau sekarang kan ya, sudahlah nggak bisa bayar deh nanti Tuhan yang ganti ada perubahan cara hidup kalau dulu eh, tidak mencari keuntungan diri sendiri kan kalau dulu kan kita harus fee berapa yang terbaik Mau anak buah mati kelaparan, urusannya dia. Urusan saya ah, tidak lagi adil. Harus berbagi satu sama lain, harus saling membagi satu sama lain. Ke panti jompo, ke panti asuhan, membagi berkat. Kalau dulu kan tidak ada, Bu. Hanya saya, saya, Peningan dan saya. ke Ini ya, pemarah, cemburu, tidak adil, ngepus orang. itu Itu orang dunia dulu tapi ketika saya menemukan kasih yang sejati berubah Jadi apa itu mengasihi manusia? Perubahan hidup kita memperlakukan orang, mem memperlakukan istri kita, anak kita, anak buah kita, siapapun rekan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak lagi dengan arogansi harus saya, harus saya harus begini begitu tidak usah. Jadi itu yang saya alami perubahan. Jadi kadang-kadang firman Tuhan berkata ditampar pipi kiri pipi kanan kan ada firman ya, begitu itu. kalau kebenaran harus begitu memang tidak tidak bisa kita bilang uh, kita punya piutang misalkan dia nggak bayar ya kita cara kekerasan. tidak bisa lagi begitu kadang-kadang kita harus melupakan malah piutang kita dan Tuhan mengajarkan seperti itu ya, ikhlas karena ikhlaskan. itu tadi Tuhan akan dan ganti ya? itu kembali lagi kepada kasih kita kepada orang lain karena tadi dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu saya pernah komplain sama Tuhan, menutupi segala sesuatu apa hutang, tutup segala sesuatu bukan cuma kesalahan, bukan cuma masalah pengkhianatan, tapi menutupi segala sesuatu termasuk hutang kan begitu, hutang kita. Ada satu kisah di Alkitab yang akhir tahun lalu saya kotbahkan, mungkin mungkin bisa saya bagikan ke Busada dan pemirsa Dama TV hmm. tentang seorang eh, konglomerat punya hutang kepada raja taruhlah 1 M gitu ya. Nah, konglomerat ini hutang kepada raja 1 M. Nah, dia datang kepada raja, raja saya punya hutang 1 M. Saya nggak sanggup bayar. Oke, okay. kamu nggak sanggup bayar, tak hapus. Nah, konglomerat ini punya karyawan, hutang cuma 1 juta. Dia bilang karyawannya, mana 1 juta? Saya nggak sanggup bayar. Loh, nggak sanggup bayar, masuk penjara teman-temannya ini ngadu ke raja. Raja, si A masuk penjara karena punya hutang satu juta sama konglomerat ini. Raja panggil konglomerat. Kamu satu M lu tak ampuni, tak lunasi. Lah satu juta saja. Kamu perlakukan orang tidak adil itu tadi. Kasih itu. Akhirnya raja bilang. Hutangmu tetap berlaku dan kamu masuk penjara. Artinya apa? Ketika kita, saya, 14 tahun mungkin, atau selama hidup saya tahun 2014 ke belakang melakukan begitu banyak kejahatan, dosa, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah hapus dengan darahnya dengan salib dan yang yang terbaik dalam hidup saya dan ketika ada orang yang salah kepada saya atau berhutang kepada saya ketika dia sudah tidak sanggup dan tidak bisa mengapa saya tidak bisa mengampuni dia Ya, yeah. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat saya. Sa saya juga memberikan yang terbaik buat dia. Saya kayaknya mau utang di sama Pak David. <laughs> ya, Pak. Tidak memberikan utang, hanya memberi, memberi, memberi itu namanya. Kalau butuh gitu <laughs> ya, Pak ya. cepat yang bisa diberi, kita beri ya. Aduh luar biasa ini sebuah perjalanan uh, true story ya. Iya. Yeah. Dan uh, Pak David beruntung karena mempunyai pengalaman yang begitu mm. dahsyat gitu ya di dalam kehidupan. Mm. Maksudnya nggak tanggung lah. Kalau orang main ku Main itu nyemplung nyimplung yeah. gitu loh ya, totalitas. Kan ada orang totalitas, di totalitas gitu kan. Yeah. Jadi terangnya, wah wow, yeah. gitu ya, istilahnya seperti itu. Betul, Banyak orang yang memang tanggung <kuh> satu, kedua, sebenarnya kita masih primitif. Kebanyakan Betul. primitifnya itu ya tidak mengenal kasih, itu masih primitif gitu Betul. loh. Dan itu perlu, mungkin perlu pengalaman seperti Pak David ya, ya, yeah. nyebur, Bu, nyebur, nggak nyebur. tanggung gitu ya, total memang akan menjadi satu pertentangan buat orang lain, Bu Sada. Ya, Jadi ya, saya ya. mau bilang begini, ketika saya menyerahkan diri sama Tuhan usia 36 tahun, itu memang saya tadi bilang, dibego-begoin, digoblok-goblokin, memang apa yang kita ambil ketika kita berjalan di dalam kebenaran Kitab Suci kita masing-masing, itu dunia nggak suka. Saya jamin seribu persen. Kita akan mengalami yang istilahnya zaman sekarang bully gitu. Bu. Ya. Dijemot. Padahal itu sejatinya uh, diri kita iya. sebenarnya kan. Berarti memang banyak orang yang belum sampai. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman yang memberi diri di usia muda itu bahwa <coughs> antara dunia dan sorga, itu nggak bisa bersatu, betul, Nggak betul. bisa. masuk Subuh juga mengatakan oh. begitu, iya, nggak <laughs> bisa nyatu, gitu, gak bisa. beda antara jalannya. minyak dengan air, nah, gitu. Jalannya beda, ya. Tinggal kita mau memilih yang mana, mana, memilih yang mana. Makanya saya selalu bilang begini, kalau kita sudah tahu kebenaran, ya berubahlah. Waduh, saya di usia muda ini saya sering ngomong, godaan jadi pendeta di usia muda ini itu luar biasa, bu. Ya, sisa-sisa kegantengan masa lalu masih ada. Lah, ini iya, gitu ya. iya, 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 iya. tidak sedikit godaan-godaan awalnya, kan iya. wa konseling, Pak Pendeta mau konseling oh, Ya, Bapak ini. Jadi, iya, gitu ya, kelihatannya gimana? Gitu. <laughs> jadi, ya, gitu lah. jadi Nanti banyak, bu, ya. banyak, tapi itu tadi saya bilang, Bu, kalau kita mau bicara keuntungan diri sendiri kita mengambil keuntungan dari orang lain wah banyak pendeta yang jatuh Betul. banyak rohaniawan yang jatuh Betul. kan Betul. begitu ada pendeta kemarin di Surabaya kaya raya jumatnya banyak ternyata ya seperti itu kan begitu jadi hidup ini penuh godaan bu dari itu tadi wanita hartanya ya, dulu ya, hartanya, wanitanya iya, ngintip semuanya dan itu godaan terseru dan saya mengawali semua itu dari dari kasih tadi bahwa tidak ada yang ditutupi saya Istri buka HP saya. Saya ditanya orang, "Pak David, istri bisa buka handphone Bapak? Jangankan istri, anak-anak saya itu tahu dua handphone saya itu passwordnya. Mereka tahu, jangankan password handphone, password kartu kredit, dan kartu debit saya semua. Mereka tahu, jadi keterbukaan saya tidak ada yang menutup. Itulah kasih bu. Ya. Jadi saya mulai dari keluarga saya tadi, kalau kembali ke apa itu kasih? Kasih itu tidak menutupi, tidak ada yang dirahasiakan, kan Bu? Ya. Jadi semua terbuka." Jadi, istri saya, iseng-iseng kadang-kadang, Pak, gue pinjam handphone lo, gue tahu bukan untuk... Apa Diselidikin, silahkan gitu <laughs> ya. Ada fotonya Gisela ya, itu ya. Gisela mau dibuka kan? <laughs> Kalau orang Jawa bilang, Bloko suto, opo -enae. dan itu merdeka, merdeka." <laughs> gitu ya, nggak ada yang gitu-gitu. nggak ada yang gitu dulu saya punya handphone yang nggak Hmm, termasuk istri saya jangankan istri orang tua saya nggak tahu jadi saya punya handphone sakti namanya jadi handphone itu hanya saya yang pegang dan itu kendali bisnis saya bu sekarang saya punya handphone open bu nggak masalah pakai m banking saya dulu saya nggak bisa diganggu bu saya nggak bisa diganggu nggak bisa disentuh istilahnya jadi saya menjadi aneh buat anak-anak saya Anak-anak saya nggak bisa dekat dengan saya. Padahal kok dilihat-lihat itu malah terkotak di dalam Kut kotak. Kita ya. di penjara. Di penjara ya. Dengan abu, sebuah gak ambisi keserakahan dan ketamaan manusia. Gak dan sadar. arahnya ke neraka. Neraka Semua. itu ketidakbahagiaan. Ya, itu. itu tadi jebakan Batman jebakan tadi. Batman. Coklat yang manis akhirnya memberi penyakit. Kita. Ketika saya melepaskan dunia Saya kayak dikasih diobat bu. Kayak dikasih amoksilin Seribu mili bu, Wah wow, pahit gak enak sama sekali Sakit jiwa Saya akan masuk ke Yehova Rafa, Rafa. Rafa. Ministry <laughs> Ini maksudnya apa nih Apa artinya iya, iya, Yehova iya, iya, Rafa iya, Ministry iya. Jangan kemana-mana kita akan ketemu Setelah satu ini Baik kita lanjutkan <coughs> mm, <coughs> uh, Pembicaraan kita Oke tadi gimana nih Sampai hmm. mana nih Pak David <coughs> Tentang hmm kasih uh, kasih gimana pak Iya jadi buat uh, umat Tuhan khususnya di dalam kekristenan uh -huh. uh, kasih itu suatu kemutlakan dan keniscayaan uh -huh. jadi uh, tidak bisa tidak dilakukan di dalam kehidupan karena uh, hukum kasih itu memang ada diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan di dalam uh, Injil yang ditulis di dalam Matius 22 ayat 39 itu dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya kualitas hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan kualitas hukum kedua mengasihi manusia itu sama jadi tidak tidak bisa dipisahkan saya mau mengasihi Tuhan tapi nggak mau mengasihi manusia itu nggak bisa jadi kemutlakan, bahkan di dalam satu ayat dikatakan bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan manusia yang kelihatan kita tidak bisa mengasihi. Mengasihi pacar. Mengasihi pacar. Kasih, tetapi ternyata pacarnya nggak kasihin kita. Ketika itu terjadi persoalan terbesarnya adalah bagaimana sebenarnya ke ke Keimanan kita, kepercayaan kita, apakah memang itu menjadi pasangan hidup kita dalam konteks pacaran, ya Bu? Ya, di dalam konteks pacaran. Nah, ketika kita mengasihi pacar kita, namun tidak mengasihi kita. Nah, ini yang saya sebutkan di dalam Alkitab: itu kasih itu ditulis dalam empat bahasa, eh, dalam empat kategori bahasa Yunani. Alkitab itu ada kasih eros, kasih pilia, storge, dan terakhir itu agape. Nah, kasih eros itu, kasih antara wanita dan pria, itu tadi pacaran. Kalau suka lanjut, kalau nggak suka tidak lanjut. Ada kasih e, storge itu kasih persaudaraan. Saya punya adik, adik punya abang, ya saling mengasihi karena kita bersaudara. Ada kasih pilia itu dalam kasih dalam keluarga, kekeluargaan, kebersamaan bersama-sama, persekutuan bersama-sama kadang-kadang dengan orang dengan lain dengan orang ya? dalam gereja tapi kan begitu tapi kadang-kadang ketika kita hanya berhenti di storge, eros dan Pilia ini terjadi persoalan karena manusia penuh dengan perbedaan. Kita beribadah Pilia misalkan, bergereja. Tapi ketika salah satu jemaat menginjak kaki kita dan tidak minta maaf, kita tersinggung nih. gara-gara diinjak kaki nggak minta maaf dan kita bilang ini hari ini gue putusin gue nggak ke gereja di sini gue pindah gereja kan begitu itu kalau kasih kita hanya di batas filia nah yang Tuhan mau sebenarnya kasih yang paling tertinggi itu kasih agape kasih tanpa syarat kasih yang walaupun dah di dalam rumah tangga ini yang sering kali saya sampaikan di dalam pernikahan-pernikahan yang yang saya uh, tahbiskan begitu saya selalu bilang kepada suami istri calon ini bahwa mengasihi <tuh> di dalam pernikahan bukan lagi eros bukan karena kamu dulu suka karena dia cantik dia tampan bukan karena lagi uh, filia di dalam ketemu di satu gereja bukan lagi di situ tapi sudah kasih agape kasih walaupun Sekalipun nanti istrimu yang cantik ketabrak becak kemudian wajahnya hancur akhirnya tidak secantik waktu pacaran dulu ya tetap kamu harus mengasihi. Ada lagu kasih ibu kepada beta. Ya. Sepanjang, sepanjang masa, masa itu. Mungkin kita bisa mengenal kasih yang seperti itu, itu ketika kita mendapat kasih dari seorang ibu. Bisa yang jadi. lah, walaupun tidak semua Betul. seperti itu tapi seperti, seperti itu artinya itu memang ya, harusnya, ya. level kasih itu memang harus level kasihnya Tuhan hmm. makanya ada ada satu ayat di dalam Alkitab yang seringkali dipakai di dalam ibadah-ibadah Natal Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kalau mau bicara saya sama Tuhan saya bisa menjadi pendeta hari ini menjadi hamba Tuhan itu suatu suatu ketidakmungkinan kalau melihat dosa yang saya perbuat selama 30 tahun kebelakangan tapi itulah Tuhan gitu ya. Bahwa ketika Dia mengasihi kita bukan lagi mengasihi karena storge, eros, pilia tapi karena agape, walaupun kamu sudah jatuh, walaupun kamu sudah berdosa babak belur, kamu tetap anak Aku gitu. Makanya ada satu perumpamaan yang dalam sekali tentang kasih itu tentang anak yang hilang, anak bungsu itu yang diambil harta warisan, dia habiskan berfoya-foya setelah miskin kembali kepada ayahnya dan ayahnya bilang kamu anakku dan diadakanlah pesta itu itu kasih Tuhan dan itu yang sebenarnya harus kita praktekkan di dalam kehidupan baik itu di dalam rumah tangga baik di dalam kehidupan sosial baik dalam kehidupan uh, ber-bermasyarakat dimanapun kita berada bahwa kasih yang kita miliki itu kasih agape kasihnya Tuhan gitu. kalau tidak Bu Sada kecewa kalau tidak pasti marah. Kalau tidak, pasti akan dien. Masuk neraka lah itu. Iya <laughs> kan, kok udah marah, kecewa, kesal. Lama-lama lagi. Iya. Karena nggak akan... bisa, Bu Sada. Karena begini, Bu Sada. Kita diciptakan sudah, uh, orang psikologi bilang ada yang kolerik, melankolik, ada yang flegmatis, ada satu. Saya dengan Bu Sada mungkin berbeda karakter. Tapi kalau kita tidak saling mengasihi di dalam kasih agape, wah, susah. Ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Istri saya Jawa asli bu, saya orang Batak asli. Istri saya sangat introvert, dia pendam orang Jawa. Saya ekstrovert orang Batak, selalu keluar. Dua, dua, dua kutub <laughs> bertemu. Bagus, api. Dua, dua kutub <laughs> bertemu. Nah, kalau tidak ada gapenis, selesai bu. Tidak akan ada yang namanya titik temu. Kadang-kadang saya orangnya ceplas ceplos Kalau istri saya tidak, tidak tidak bisa memahami menerima saya apa adanya mungkin kita sudah berakhir rumah tangga ini kan begitu sudah cerai sejak berapa tahun yang lalu termasuk istri saya saya lihat kok alon-alon asal kelakon kok nggak cepet oh, tak iya, tak, iya, iya. tak saya kalau mau manten bilang udah gimana 15 menit lagi saya tunggu di mobil udah selesai belum Ceswene kan gitu ya lapor <"Lapun." lapun. lapun. lapun> kalau kita hanya berpikiran hanya Eros, e Agapi, e Eros dan Storge dulu hanya kasih kasih biasa masa pacaran kecewa. Ada kesabaran ya Pak. Itu tadi Bu. Sabar. Di dalam kasih itu, yang satu ayat 13.4 kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Waduh murah hati ini itu yang tadi Bu. Murah hati itu kan kayak Mador Teresa memberi. Yeah. Nah kalau diberi kabur gimana itu tadi murah hati itu tadi jadi kalau mau berbicara kasih di dalam teologi kekristenan itu memang dasarnya harus 1 Korintus 13 ayat ke-4 dan 8 itu di situ semua Ceknya ya -cek, cek barometernya ya. di situ barometernya indikatornya di situ betul, semua betul, 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 betul. jadi itu yang membuat kita hidup semua itu kepada siapapun kepada siapapun kepada siapa seperti itu dan ketika itu bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan ya itu itu damai Merdeka merdeka freedom freedom yang fisi. tidak tidak ada rasa apa-apa iya, tidak melekat ya Betul. tidak melekat di dunia fana istilahnya terserah Tuhan Tuhan tidak buta Tuhan tidak tuli haknya Tuhan luar biasa luar biasa baik ini tentang kasih dan itu sudah terjadi di dalam kehidupan uh, Pak David bagaimana kasih itu awalnya tertutup bukannya tidak ada sih sebenarnya yeah. kalau menurut saya uh, tertutup tetapi kemudian kayaknya Pak David mesti belajar di kelas-kelas yang luar biasa <laughs> untuk bisa lebih mengenal tentang kasih <laughs> dalam ajaran Kristus itu tadi eh masuk deh dulu deh yeah. habis-habisin deh di sini gitu kayaknya gitu ya <laughs> kayak kalau saya jadi intinya uh, ininya gitu ya direkturnya wes belajar di sek sampai mm, tamat yeah, Lalu, yeah. ternyata lulus dengan memuaskan tuh laut beda dengan yang main tanggung Pak kalau saya lihat Pak David, <laughs> Ya, luar biasa ya Pak David semoga di sisa waktu saat yeah. ini kita bisa benar-benar menjadi berkat bagi sesama Amen. berada di dalam kasih yang murni yeah. itu tadi dan itu memang ujiannya juga Proses. luar biasa ya proses kalau di dalam kalau saya menganggap Kristus itu adalah makrifat Tuhan mm -hmm. persatuan kita dengan Allah yang maha murni yeah. itu dan itu suatu ujiannya juga Betul. luar biasa tapi moga moga kita bisa selamat ya Pak Betul. sampai pindah ke dimensi Betul. berikutnya <laughs> saya, saya ngomongnya kayak gitu yeah. baik tinggal tiga menit Pak yeah. Aik, monggo diberikan satu kesimpulan tentang mengasihi sesama baik. ini jadi, saudara eh, para pemirsa Dama TV yang mau saya sampaikan tentang kasih adalah bahwa proses pemurnian kasih itu berlangsung terus-menerus sampai nanti kita berpindah. Istilah tadi, besar tadi dimensi. pindah dimensi karena pemurnian itu akan berlangsung melalui lingkungan, melalui orang-orang, melalui komunitas yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang terdekat dengan kita akan memproses kita, iya. karena kalau kembali tadi definisi kasih bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu, itu akan diuji oleh begitu banyak persoalan dan masalah, dan begitu banyak pencobaan yang ada. Iya. Dan ketika kita bisa melewati semua, kasih kita akan semakin murni, dan kasih kita mendekati kasih Tuhan, yaitu Biar kasih ya. agape tadi. Aduh, wuh, kita bisa nangis, luar <tuh>. biasa. <tuh. tuh. tuh>. Selamat menjalani kehidupan dan selamat untuk saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, semoga semuanya naik kelas dengan nilai memuaskan. <laughs> ya, luar biasa. Baik, Nama TV. Pembicaraan kita hari ini seru sekali dan saya rasa uh, kita bisa merasakan uh, kegembiraan ini, sukacitaan ini dalam kemerdekaan ketika kasih berada di dalam diri kita hidup dan menghidupi kita, mendap uh, menjadikan itu nilai kemanfaat. Uh, kemanfaatan bagi semua makhluk bahkan baik pemirsa Dama TV uh, sampai di sini perjumpaan kita dan tentunya saya Satna Dewi peserta kru Dama TV mengucapkan banyak terima kasih kata kunci kita tetap adalah mind it's not everything but everything is from mind so manage your mind kata akhir saya semoga semua makhluk hidup berbahagia.